Saya mau makan, akhirnya habis deh ngomelin orang. Ayo makan makan. Habis marah-marah, sekarang bagi makan. Makannya sama lele nih teman-teman. Sama lele. Yuk. Sayur tumis sama ikan lele. Sini makan. Wahyu bawain yang nggak bisa jalan itu yang di kamar. Bawain nih. Yang aku nih. Wahyu. Wahyu, ini bawain buat yang nggak bisa jalan, ya. Yunita mau makan nggak? Ibu Gembel mau makan nggak? Sebelahnya. Sebelahnya. Nah. Sardi dia ngerasa karena dia tadi bilang iya saya nggak mau makan, tapi dia ngeliatin aja, biarin aja karena dia yang salah. Dia bilang 2 hari nggak makan. Cepet ambil piringnya, ibu. Jadi ODGJ pun punya pikiran sehat teman-teman. Dia kan bilang, iya saya nggak ngerokok, iya saya nggak makan. 2 hari kamu nggak makan, iya saya 2 hari nggak makan. Coba liatin aja, dia bakal lapar apa enggak gitu loh. Kalau dia nggak ngerokok, sebenarnya dia bisa. Tapi kalau lapar, orang lapar pasti nggak bakalan bisa. Tapi kalau orang nggak ngerokok itu bisa. Tapi kalau nggak makan itu bakal lapar. Rokok nggak bikin kenyang. Coba nanti kalau dia makan, emang rokok bikin kenyang gitu. Kayak apa dia? Yunita nih kalau makan aja terakhir. Udah cepetan dong. Ini kecil ya? Ditingin di sini ditawani. Asyhadu alla ilaha illallah. Udah sayurnya buat yang lain. Ya, kesalahan. Kamu mah sayur itu bukan kuahnya yang diambil, tapi itunya semua sayurannya. Sardi ngomong apa? Enggak boleh ngerokok kata Wahyu. Iya. Biar sehat. Wah, sehat ya orangnya. Sehat. Orangnya semuanya juga sehat. Pikirannya yang belum sehat. Wahyu. Enak di sini bisa jalan-jalan kan? Iya. Bisa lihat ke jalan. Biarpun nggak bisa keluar pagar, yang penting hatinya nggak terlalu mumet ya. Kalau di sana nggak ada pemandangan. ngapain buka-buka perut? Wahyu, Wahyu, di sini kan banyak bunga ya. Bunga jangan ada yang dipetik ya. Awas jangan petik bunga. Petik ini bunga mahal. Kalau dipetik sayang. Kalau di sini bunga untuk diliatin, untuk dipandang ya. Wah, Ayu ngetawain Yunita. Bang Ge mau sholat, ngambil wudhu. Di kamar mama aja nggak apa-apa. Kalau nggak di musola, bang mau sholat kan? Di musola aja sana. Ya saya tadi di kamar Ita suka sholat. Ngetawain apa Wahyu? Wahyu ngetawain apa? Ngetawain Yunita, ngetawain Ita. Ngomongnya lucu ya. Kalau Ita ngomong ini lucu, ketawa. Mungkin dalam hati Wahyu, Ita ngomongnya lucu, nggak nyambung.
Jadi gendera banyak belut. Ah, gendera banyak belut. Ada makannya belut loh. Enak ya belut ya. Yunita doyan belut. Di Anyer enggak ada yang jualan belut. Ora kenal sih enggak waktu ora kenal kok ini. Ini anak-anak ora kenal ya gitu. Katanya ora kenal katanya. Yunita lagi enggak diambil video aja ngomongin lucu. Coba nyanyi tahu bulat itu gimana, Rapsa? Yang goreng dadakan apa? Jangan dipatin, jangan! Iya, saya ganti. Apa neng gantinya, neng? Saya itu yang bukan kamu, Jek. Ngomong sendiri apa, neng? Ngomong sendiri, jawab sendiri, kata aku ya. Iya. Ngomong sendiri, jawab sendiri, ketawa aku. Iya. Ini sayang-sayang sama. Hei, kapan ketemunya itu boneka? Iya. Di mana tadinya? Dari kasur. Dari kasur. Iya, bukan kemarin kamu nggak ada itu? Iya. Siapa yang nyumputin? Diki. Oh, disumputin sama Diki. Iya, Diki. Leha, mendingan nyanyi daripada jerit-jeritan. Coba mendingan istighfar, coba gimana? Coba nyanyinya gimana? Gimana nyanyinya, gimana? Coba nyanyi. Nyanyinya gimana? Oh, maksudnya asem, maksudnya yang asem, apanya yang asem? Ada Wahyu mojok, ngapain Wahyu? Ini bikin apa itu? Kalau sendal, sendalnya jangan masuk ke sini. Itu apa kayak itu? Sendal itu jangan dibawa masuk ke sini. Bawain piring ini ke belakang. Ini piring dua nih. Wahyu, nih bawain ke belakang ya. Nih. Kamu pakai baju tadi udah dilepas itu. Tadi double 3, sekarang double 2 lagi pakai baju. Terus tadi tuh tidur di sana tuh, apa di tanah? Tidur di tanah. Karena tadinya juga suka tidur di pinggir jalan. Waktu belum dirantai itu suka tidur di pinggir jalan. Tadi tidur di tanah. Wahyu. Pak Ana, tolong sapuin di tempat musola ya. Tempat sholat di ujung. Ada musai, Ma. Hah? Ada musai, Ma. Banyak semut. Oh, semut. Ya udah, Romsa sana yang nyapu. Iya. Cari sapunya. Ini kenapa Pak Ana tadi? Kata aku tadi si Wahyu ngamuk. Iya, ditendang-tendangin. Ditendang-tendangin. Dari mana nendangnya? Dari sini. Hah? Dari sini. Dari sini terus ke sini nendangin nih. Ini berantakan. Pada tumpah. Tadi yang nyapu Pak Ana. Pada tumpah-tumpah yang jatuh apa kali? Oh, bunga yang ini nih. Bunga yang ini nih dijatohin. Tadinya di sini tempatnya. Di bawah apa di sini? Nah, Wahyu nih ada-ada aja nendang-nendang bunga. Bawa ke belakang. Kenapa, Romsa? Oh, sarding liatin aja. Suka kali sama Romsa? Suka Sardi? Suka sama Romsa? Siapa yang GR? Romsa GR. Lo sehat lo Romsa? Katanya Sardi ngeliatin aja. Bareng ditanya suka kali Sardi? Enggak ah, Romsanya aja yang GR katanya. Romsanya GR kenapa? Malu katanya. Malu nyumput di kamar mandi. Romsa, ngapain nyumput? Wahyu, jangan mojok aja sih. Kenapa selalu di pojokan sini?
Tadi tidur di sini, sekarang pojokan sini. Situ tuh di keramik yang enggak kotor ya. Bajunya dilepas satu itu double-double dua. Jojong aja. Tadi udah nih dicuci nih satu. Tadi itu dua. Eh, itu kamar cewek. Wahyu, jangan ke kamar cewek di sini nih. Ke kamar cowok sendalnya jangan dipakai. Ini kamar cewek, kalau mau sini situ. Kalau enggak sini ya. Jangan ke kamar cewek ya. Enggak boleh anak cowok ke kamar cewek ya. Nih yang GR nih, yang GR. Ini dibalik lagi. Hei, hei. Balik. Ramsa ke sini. Saya manggil Bu Gembol, Bu Gembol. Bu Gembol, Gembol, Gembol. Wahyu ketawa. Jangan ke sana, Wahyu, jangan mojok kotor. Wahyu, jangan di pojokan kotor, tanah itu mah. Mau minum ya, enggak apa-apa. Kalau duduk jangan di tanah ya, kotor ya. Bawa Romsah? Bawa ke sini. Abu gembel, gembel, gembol. Abu gembol, gembel, gembol, Bu. Kenaon, Bu?